Thank you.
para suster, rekan-rekan imam, para frater, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, Tuhan akan menyelesaikannya bagi tema perayaan sekaligus ungkapan hati dan iman ke-11 suster SFSD yang akan berikrar kaum ke kaum dan juga kita sekalian bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku yang bersama di kau dalam persatuan.
yang berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan-bacaan suci hari ini menggambarkan pengharapan dan rasa syukur atas rahmat Allah. Marilah kita menyiapkan hati dan budi untuk mendengar dan meresapkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan suci berikut dengan penuh iman dan hikmat. Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang besar, sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang timbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah karena cahaya kemuliaan dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Dari hari pertama sampai sekarang ini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah melihat kerja baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allahlah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trapolitis dan Lisanias raja wilayah Galilea, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, pada Yudea. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya,
ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dalam itu. Demikianlah Injil Tuhan. Putri terkasih, apa yang kamu minta dari Allah dan Gereja Kudus? Kami memohon untuk dapat bertahan sampai selama-lamanya dalam keluarga religius ini, dalam mengikuti Kristus, pengantin yang bersalib, untuk kemuliaan hati Kudus Yesus dan Maria, para suster,
rekan-rekan imam, calon-calon imam, ibu bapak, saudara-saudari yang berkasih. Nubuat baru dalam bacaan pertama membawa sukacita ikrar kalau kekal ini hanya dalam cinta Tuhan dan dalam pengabdian kepada sesama. Baruk menulis, hendaklah engkau berserubungkan kampung kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari tiga Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Nubuat ini membahasakan pentingnya membangun kesetiaan dalam hidup umat Israel, dan pertobatan adalah jalan untuk selalu menjaga panggilan sebagai anak-anak Yakub. Bertobat dari kelemahan dan kekurangan, dari mudah dosa dalam hidup setiap hari, agar dengan hati yang suci murni, setiap umat Israel dapat dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Ikrar kau kekal para susterku bukan sekedar ucapan dari mulut biasa, melainkan dari sebuah penghayatan hidup yang murni dan kokoh untuk setia dalam panggilan hidup pembiara dalam suka dukanya. Seperti umat Israel, demikian pun kita diajak untuk mendoakan dan terus mendoakan para suster dalam penghayatan, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Doa kita mengantar mereka di altar suci ini menjadi damai sejahtera Allah dan kemuliaan hasil takwa. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, masa Advent adalah masa yang indah. Selain untuk menantikan kedatangan Tuhan, juga untuk menghayati pertobatan sejati, untuk hidup penuh kebahagiaan di akhir zaman. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi meneguhkan mereka untuk saling mendoakan dan juga untuk saling meneguhkan dalam kehidupan murid-murid Yesus hari demi hari di tengah kebudayaan dan agama yang berbeda dan juga dalam tantangan penolakan atas harta sukacita Kristus. Paulus meneguhkan umatnya, usahakanlah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus yakin betapa hari Kristus adalah hari pengadilan untuk sebuah kesetiaan dan ketulusan hidup murid-murid Yesus. Dan ajakan untuk tetap suci dan tak bercacat adalah ajakan untuk memperjuangkan makna hidup sebagai umat beringat, beriman akan Kristus sendiri. Apakah para suster yang bertaut kekal atau yang akan bertaut kekal ini sanggup untuk tetap suci dan tak bercacat hingga hari Kristus datang sebagai mempelai abadi? Makna kau kekal kita di depan altar suci ini adalah makna menuju hari Kristus itu. Untuk itulah penginjil Lukas menarasikan pesan Yohanes Pembaptis kepada bangsa Israel, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudari, para suster yang terkasih, kau kekal kita adalah tanda penyerahan diri secara total.
pada Yesus sebagai mempelai abadi kita. Kau yang kita ucapkan membawa seluruh hidup kita pada kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan di dalam kasih. Ada tiga pesan penting untuk kita dalam perayaan Kau Kekal, ketika Allah adalah cinta itu sendiri. Pertama, ziarah hidup kita tidak akan pernah luput dari tantangan dan kesulitan. Dan kita butuh hati Yesus yang Maha Kudus untuk menguatkan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Seorang biarawati terpanggil untuk menghayati karunia dan karisma biara dan dibagikan kepada orang banyak agar diselamatkan. Pada setiap tantangan dan kesulitan, tetaplah yakin seperti nubuat baru dalam kesetiaannya mendampingi umat Israel. Kedua, pupuklah hidup doa dan mohonkanlah agar Allah Roh Kudus selalu mendampingi hidup rohani dalam kelesuan dan kekeringan rohani, dalam keputusasaan dan kelemahan manusiawi. Mekarlah seperti bunga yang harum wangi dalam pelukan kasih Bunda Maria, sebagaimana Rasul Paulus senantiasa mendoakan umatnya dengan hati penuh sukacita dan dengan ketulusan sebagai murid-murid Yesus. Ketiga, setialah selalu hingga akhir. Sebagaimana Rasul Paulus setia dalam kesendirian manusia, namun dengan kehangatan kasih Yesus yang tiada taranya, keluar dari rasa nyaman dan mapan untuk masuk dalam jalan salib hidup Yesus hingga keabadian. Hati Yesus selalu mengajarkan tentang nilai kehidupan dan kekudusan Yesus dalam setiap penderitaannya, meneguhkan setiap jalan hidup penuh penderitaan hingga akhir. Selamat berbahagia di hari Kau Kekal ini, seperti semangat Fransiskus yang setia dalam persaudaraannya dan pengabdian bagi kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati ziarah panggilanmu hingga akhir, dan semoga Bunda Maria mendoakan hidup cintamu dalam belas kasih dan kerahiman Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Doa penyerahan orang tua.
berkenan-kenan kami untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Engkau telah mempercayakan kami untuk melahirkan, memelihara, membesarkan, dan mendampingi mereka dalam seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Kami telah berusaha semampu kami. Kini, Engkau memanggil mereka untuk mengikutimu dan untuk melaksanakan tugas perutusanmu. Oleh karena itu, ya Bapa, jika ini adalah kehendakmu, maka kami pun ikhlas menyerahkan anak-anak kami tercinta ini ke dalam tanganmu melalui keluarga Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Kami mohon terimalah mereka sebagaimana adanya. Bimbinglah mereka dalam seluruh tugas pelayanan mereka di tengah dunia ini. Semoga mereka mampu menjadi abdi-Mu yang benar dan setia. Kami mempersembahkan pula putri-putri kami ini ke dalam perlindungan dan penyertaan Bunda Perawan-Nya yang tak bernoleh. Agar mereka senantiasa teguh dalam iman, pengharapan dan kasih. Terimalah mereka sebagai persembahan pujian dan hormat kami yang ikhlas kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Pengikraran kaum tekan adalah tahap di mana setiap anggota tarekat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan berjanji untuk hidup dalam kebaktian sempurna seumur hidup. Bapak Uskup akan membuat penyelidikan terhadap calon untuk mendapat penegasan atas pilihannya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudari terkasih, dalam pembaptisan engkau telah mati terhadap dosa dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bersediakah engkau menyatukan dirimu lebih dekat kepada Allah melalui pengikraran kau kekal? Ya. Bersediakah engkau hidup dalam kemurnian, menjalankan pola hidup miskin dengan sukarela, dan mempersembahkan ketaatanmu kepada Allah? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau melayani, mencintai, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan seluruh dirimu? Bersediakah engkau dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan dirimu untuk melayani Tuhan dan umat Allah dengan tulus hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau hidup sesuai dengan aturan dan konstitusi tarekat Suster-Suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria berdasarkan pedoman Regula Ordo ketiga Santo Fransiskus dari Assisi? Semoga Allah yang telah memulai karya dalam hati berkenan menyelesaikannya sebelum hari Tuhan kita Yesus Kristus.
saudara-saudari kekasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Putra-Nya Yesus Kristus dan semua orang kudus, agar mencurahkan Roh Kudus, Roh cintanya ke atas hamba-hambanya ini, agar mereka berani menjadi saksi cinta Allah di dunia ini. Saudara-saudari kekasih, marilah kita memohon kepada Allah di surga dengan bantuan para kudus, agar rahmat secukupnya dicurahkan bagi kesebelasan saudara kita yang akan menyerahkan diri sebetulnya dalam hidup membiarkan. Umat dipersilakan berdiri. Santa Teresa, Santa Teresa,
Yesus. Thank you.
kuasaan Engkau adil dan maha rahim. Berikanlah kepada saudari-saudari kami ini kekuatan cinta untuk melaksanakan apa yang mereka kenal sebagai kehendak dan selalu menginginkan apa yang berkenan kepada karena jiwa yang disucikan dan yang diterangi oleh api Roh Kudus, sehingga mereka dapat mengikuti Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan atas bantuan rahmat dapat bersatu dengan Engkau yang Maha Tinggi dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pengingatan kaum kekal. Agustina Adikudinana SMSC, di hadapan hati Kudus Yesus dan hati Tak Bernoda Maria, Bapak Santo Fransiskus, Santa Margareta dari Cortona, dan di hadapan semua orang kudus, ke dalam tanganmu yang terhormat Suster Yosefina Maria Yanti Purnawati SMSC, Delegatus STVSC Indonesia, saya berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi Suster-Suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup, sehingga melalui karya Roh Kudus dan perawan Maria Tak Bernoda, saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan Gereja. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa
untuk menghayati hidup selama-lamanya, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo ketiga Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi Suster-Suster Fransiskus Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati, saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup, sehingga melalui karya Roh Kudus dan perawan Maria tak bernoda, saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan gereja. Saya dapat mencapai cinta
yang mulia. Saya Suster Karmelita Korin S.Pc. Di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Terpoda Maria, Bapa Serapi Santo Fransiskus, Santa Margarita dari Bertoma, dan di hadapan semua orang kudus, dalam tangan kuliah Karmelita, Suster Yesusina Maria yang dikirimalati S.Pc. Berkatus S.Pc. Indonesia. Saya berjanji kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemuliaan, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo III Regulatus Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi Suster-Suster Fransiskan Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan perawan Maria tak bernoda saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam hati Allah dan gereja. Saya Suster Octaviana Laurencia Funan, S.Fsc. Di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Ternoda Mertua Bapa Serafim Santo Fransiskus, Santa Margareta dari Bertoma, dan di hadapan semua orang kudus, ke dalam tanganmu yang terhormat Suster Josefina Maria yang dikurnawati S.Fsc. Delegatus S.Fsc. Indonesia, saya berjanji kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo III Regular Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi Suster-Suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan perawan Maria tak bernoda saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan gereja. Saya Suster Maria Magdalena Nino, S.Fsc. Di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria, Bapa Serafim, Santo Fransiskus, dan Santa Margareta dari Cortona, di hadapan semua orang kudus, ke dalam tanganmu yang terhormat, Suster Josefina Maria Yanti Purnawati S.Fsc. Delegatus S.Fsc. Indonesia, saya berjanji kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo III Regula
Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi suster-suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati, saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup, sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan perawan Maria tak bernoda, saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan Gereja. Saya, Suster Cecilia Imelda Yudhita Melen, SFSC, di hadapan hati Kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria, Bapa Serapim Santo Fransiskus, Santa Margarita dari Cortona, dan di hadapan semua orang kudus, ke dalam tanganmu yang terhormat, Suster Yosefina Maria Yanti Sukawati, SFSC, Delegatus SFSC Indonesia, saya berjanji kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi suster-suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati, saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup, sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan perawan Maria yang tak bernoda, saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan Gereja. Saya, Suster Mimita Gragana Bere, SSSC, di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria, Bapa Serapim Santo Fransiskus, Santa Margarita dari Cortona, dan di hadapan semua orang kudus, ke dalam tangan yang terhormat, Suster Yosefina Maria Yanti Purnawati, SSSC, Delegatus SFSC Indonesia. Saya berjanji kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi suster-suster Fransiskan Hati Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati, saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup, sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan perawan Maria tak bernoda, Saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam mengabdi Allah dan Gereja. Saya, Suster Maria Teresia Thea SFSC, di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria, Bapa Serapim Santo Fransiskus, Santa Margarita dari Cortona, dan di hadapan semua orang kudus, di dalam tanganmu yang terhormat, Suster Yosefina Maria Yanti Purnawati SFSC,
Solidaritas SMSC Indonesia. Saya berjanji kepada para Bapak yang Maha Kuasa untuk menghayati hidup selama-lamanya kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan peraturan dan semangat hidup Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus yang diakui oleh Paus Yohanes Paulus II dan konstitusi kongregasi Suster-Suster Fransiska bagi Kudus Yesus dan Maria. Maka dengan segenap hati saya menyerahkan diri ke dalam keluarga Fransiskan ini untuk hidup sehingga melalui karya Roh Kudus dan teladan kawan mulia tak bermula saya dapat mencapai cinta kasih yang sempurna di dalam hati Allah dan gereja. Oh.
kita berdiri untuk mengikuti doa keberkatan. Saudara-saudari, kini Bapak Uskup akan memberkati cincin dan mahkota sebagai simbol cinta Tuhan yang kekal dan tanda kesetiaan.
dikuduskan agar nama Tuhan yang menjadi nama langit dan bumi Tuhan sertamu dan sertamu juga Allah pencipta dan penyelenggara manusia kudilah memberkati setinggi-tinggi dan mahkota-mahkota ini yang merupakan tanda ikatan kali setia mereka supaya dalam hidupnya sebagai biarawan teguhkanlah penjalan diri mereka yang memakai agar mereka menandakan diri gereja sebagai marsala yang setia kepada Kristus Tuhan. Jagalah selalu untuk setia kepada mempelaimu supaya engkau dapat disertakan dalam kebahagiaan kekal. Putri terkasih, terimalah mahkota ini sebagai lambang kemuliaan yang telah Kristus sediakan bagimu dalam kehidupan kekal. Thank you.
Thank you.
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Emmanuel Rabi Yesus serta semua rohaninya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kepada kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan kembali bersama sama-sama Maria Firdaus dan Yosef Komboraiti para ratu dan suami kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun juga berkenan satu serta memuji dan memuliakan Yesus dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia kami berharap yang maha kuasa dalam
Thank you.
Semua potensi kemerdekaan
Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua.
Bapak untuk kita semua yang mulia Bapak Yusuf Mangere, yang saya hormati para pastor konsilian, yang saya hormati Suster Yanti sebagai delegatus Fransiskan dan sebagai anggota delegatus yang ada, yang saya cintai dan saya banggakan putri-putri Suster-Suster yang hari ini kalau kekal kesebelasan Suster-Suster Fransiskan, yang saya muliakan, yang berbahagia para orang tua yang datang, saya dengar ada yang dari Malaka, dari mana-mana datang, selamat datang di wilayah Jawa Tengah. Bapak ibu sekalian, kurang lebih 13 tahun yang lalu, saya biasa datang ke biara ini untuk antar anak saya. Dan di antara kesebelas suster ini, ada yang waktu itu jadi bunda, ya, guru anak saya waktu itu masih 3 tahun. 13 tahun dan sekarang saya dapat undangan untuk menghadiri kaum kekal para suster ini. Saya, ya, pertama saya rasa bangga karena saya lihat beberapa wajah yang saya kenal waktu itu. Saya bangga karena dari hitungan saya 13 tahun sampai sekarang bukan sebuah waktu yang pendek, tapi waktu yang cukup panjang. Ya, dari sungai, dari beberapa macam sungai mereka sudah melewati, dan hari ini mereka ikrarkan kepada kita bahwa Tuhan yang menyelesaikan sekarang. Bapak ibu sekalian, saya secara pribadi juga cukup bangga karena di wilayah kecamatan kita ini ada sekitar kurang lebih 13 biara yang ada di sini. Salah satunya biara Fransiskan. Ya. Saya bangga sekali karena sekitar 1000 lebih warga saya itu orang biara-biara. Ya, proses ini tidak gampang. Kalau misalnya biara laki-laki setiap tahun kami dapat undangan terus. Tapi biara perempuan sering, kadang sekali baru dapat. Karena ini luar biasa, yang kalau mereka 11 lima, bukan cuma 1 atau 2 orang. Sekarang itu tangan kecil-kecil. Untuk itu semua, saya menyampaikan profesiat dan selamat berbahagia kepada kesebelas putri yang hari ini mengikrarkan kaulnya. Selamat berbahagia juga untuk orang tua. Luar biasa, orang tua sudah menyerahkan anaknya untuk hari ini sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Saya menyampaikan terima kasih kepada khususnya kepada biara Fransiskan ini punya kepedulian, ya, dalam bidang pendidikan. Kami di kecamatan kita, ya, TK Sinti Siano dan juga mungkin beberapa bidang lain, mereka turut serta mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dari tempat ini saya cuma mau mungkin resolusi saya undang Suster, saya mau datang ke Suster ini mungkin bisa bantu kami juga di TKK. Bisa tidak ya Suster ya? Bisa ya? Bisa. Kalau bisa nanti resolusi saya akan datang. Terima kasih untuk itu semua dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berbahagia sekali lagi dan selamat berbahagia juga untuk orang tua semuanya. Terima kasih dan salam. Dan kami berbincang dengan yang kami hormati
Alkitab ini. Singkatnya, Bapak Mama, Saudara, Saudari undangan kita yang kami hormati. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Inilah moto yang dipilih oleh kesebelas Februari yang hari ini menyerahkan bumi sepenuhnya untuk dikorbankan di altar Tuhan. Moto ini menunjukkan ketidakmampuan serta keterjulan anak manusia di hadapan Tuhan. Tahun-tahun bukan puncak dari prestasi di negara, tetapi merupakan kelanjutan dari pengorbanan dan salib yang telah muncul sejak langkah awal negara kerja kepada Tuhan. Moto yang dipilih pada bulan ini hendaknya menjadi pegangan bagi kehidupan dan kehidupan. Bapak untuk pada enam undangan kalian kami mengatakan. Mewakili pimpinan umum kami di Kaluan Mahanya Mahdi Bata ITPC dan Dewan Jenderal kami di Kapolra Kaya. Mewakili semua suster ITPC dalam mau di luar negeri. Izinkan saya berangkai ucapan terima kasih pemerintah yang pertama bagi yang terkasih Bapak Yusuf Manuel Mesinewa yang telah memimpin kita dalam perawatan kerja hari ini. Terima kasih bagi Pasal Pemerintah dan Kepulauan juga pada mampung saluran. Terima kasih bagi sebelas pasang orang tua di luar yang telah ikhlas menyerahkan putri-putri terbaik kita dan kami. Terima kasih bagi jajaran pemerintah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih bagi para polisi yang menjaga keamanan. Terima kasih juga bagi para pegawai polri, disinar dan para pegawai pemerintah, pengurus, para pemimpin, terima kasih. Baik training dan konsisten dari para peserta, terima kasih banyak. Para penari yang menyanyikan kami dari Berkeley, para penari romani dari keluarga besar Haji dan Nana, dan tentu saja terima kasih berlimpah untuk kesediaan dan kerja keras dari anggota kor andalan kami dari Wisma Rapa SPD. Mereka adalah saudara sekaligus tetangga terdekat kami yang saling setia membantu kami dalam banyak hal masih sore hari ini. Terima kasih banyak kesempatan Pak kita berlimpah untuk kami. Terima kasih banyak sekali lagi para partner karena telah diizinkan oleh kedua penanggung mereka pada Mar dan pada Mandus. Terima kasih banyak telah diizinkan mereka. Terima kasih juga kami berimakan bagi keluarga besar dari para tugas yang telah pernah membantu kami. Terima kasih untuk keluarga besar secara kreasi yang membantu kami di belakang. Terima kasih buat semua yang telah membantu kami melancarkan acara hari ini. Akhir kata, kami mohon maafkan karena begitu banyak kekurangan yang ada pada kami pada sore hari ini, terkhusus karena hujan dan berkat melimpah yang diberikan oleh Tuhan pada sore hari ini, sehingga kami mohon maafkan untuk segala ketidaknyamanan yang sempat kita alami pada sore hari ini. Maafkan juga kalau ada kata-kata yang kita rindu, maafkan Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian selama acara ini langsung. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat menambah tugas pelayanan bagi para petugas kita tercinta yang pada hari ini mengucapkan tahun kejadian Tuhan memberkati. Rekan-rekan imam, para suster Francisca, yang membuat media para suster yang berkata berkata pada hari ini, Bapak Camat dan Ibu, Bapak Kepala Desa,
Bapak Kapolsek, Polisi, Kepolisian juga, keluarga, ibu bapak, saudara-saudari, para suster, para calon imam. Pada situasi seperti ini, mungkin satu hal yang kita bisa sampaikan selama berdua ikut berbahagia juga orang tua keluarga yang hadir pada kesempatan ini dan kita semua. Kita selalu mendoakan mereka supaya tetap setia menjadi sistem Fransiskan yang baik dan tetap sebelas orang keselamatan. Sungguh pun ada banyak tantangan dan kesulitan, kalian tetap menjadi biarawat Fransiskan yang baik. Sekian dari kita. Thank you.
Tetap pusat.